bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqaidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap Kitabul Fitan yang diambil dari kitab Sahih Bukhari, dita'liq oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaih. Hadis yang terakhir kita ambil adalah hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, riwayat Bukhari, tentang apa? Keadaan akhir zaman. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? La ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah datang suatu zaman melainkan zaman setelahnya lebih jelek daripada zaman yang sebelumnya. Faham? Apa pesannya Anas bin Malik? Pesannya apa? Radhiyallahu anhu, fasbiru, sabarlah kalian. Paham ya? Karena waktu itu ada orang mengadukan kepada beliau tentang jahatnya siapa? Hajat bin Yusuf As-Sakafi. Kemudian beliau mengatakan, isbiru, sabarlah kalian. Karena tidaklah datang suatu zaman melainkan apa? Zaman yang setelahnya lebih jelek daripada yang sebelumnya. Sampai kapan? Sampai jumpa pada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagian atas itu, qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, amma ma yaf'aluhu ba'dun nas minan naz'at allati tukhalifu hadiy as-salaf. Adapun yang dilakukan sebagian manusia berupa naza'at, apa naza'at? Pemberontakan. Allati tukhalifu hadiy as-salaf, yang menyelisih perseberangan petunjuknya para salaf. Disimak, idza ra'au syai'an qalu, apabila mereka melihat sesuatu kebijakan dari pemimpinnya, mereka mengatakan hayya sawwiru fi mudaharat, ayo kumpul demonstrasi. Enggak terima mereka. Gara-gara BBM naik langsung teriak-teriak, ayo berkumpul demo katanya. Wastingkarat, dan juga mengajak untuk berkumpul untuk apa? Adanya pengingkaran-pengingkaran secara brutal. Wa ikhtiyalat idza amkanakum, lihat. Naam, idza amkanakum artinya apa? Dan juga penculikan, ikhtiyalat penculikan artinya. Ikhtiyalat artinya penculikan. Dan juga sebagian mereka melakukan penculikan apabila memungkinkan. Paham ya? Ingin dikudeta pemimpinnya, ditulik dulu, sembunyikan di suatu tempat. Akhirnya kemudian dikuasainya apa? Nah, istana negaranya langsung apa? Mengikrarkan bahasa menjadi presiden atau pemimpin. Allahul musta'an. Wa ma asbah dzalik, dan yang semisal itu, mimma yufzi'ul ummah, dengan perkara-perkara, perbuatan-perbuatan yang bikin umat itu kaget. Wa yasudduha amma hiya bisadadih, dan juga akan menghalang-halangi umat tersebut dari perkara-perkara yang itu memang apa? Dan barakallahu fiik, ada tugas pemimpin. Saya pahami? Jadi kadangkala pemimpin itu berpikir. Nah kalau demo, kapan berpikirnya? BBM dinaikkan misalkan karena mungkin melihat ekonomi yang mungkin belum tertuntaskan, akhirnya ada BBM dinaikkan misalkan. Harga minyak goreng naik, harga bumbu naik, harga beras naik misalkan. Karena ekonomi belum kondusif misalkan. Sabar. Nggak usah teriak-teriak sudah. Kenapa? Karena orang ketika teriak-teriak, kira-kira ketika teriak-teriak itu turun nggak harganya? Nggak turun kan? Dia teriak-teriak langsung turun harganya? Nggak juga. Karena kebanyakan orang-orang yang jauh dari agama itu, kalau kita sabar aja ya, bahkan mungkin sebagian kita pun sama, pengennya itu semuanya gratis itu, kalau bisa. Ya nggak? Pengennya gitu kan? Makanan gratis, beras gratis, BBM gratis, minyak goreng gratis, itu pengennya kan? Nah, itulah kebanyakan manusia. Ketika melihat kebijakan pemimpin yang kadang kita kaget, akhirnya yang tidak punya ilmu nih teriak-teriak pinggir jalan, turunkan harga BBM. Allahul musta'an. Kita lihat, kama yajri fi ba'dil ahyan, sebagaimana telah terjadi pada sebagian keadaan. Idza halat mas'alatun minal masail, simak itu, apabila telah terjadi permasalahan dari permasalahan-permasalahan yang ada, sarat hiya akbar hammi syabab. Lihat ini. Menjadilah permasalahan tersebut adalah apa? Adalah sebab yang paling besar menurut para pemuda. Biasanya para pemuda yang dikerahkan. Ayo demo. Demo kemana pak? Ke Jakarta depan Monas katanya. Biaya gak punya, kita biayai gratis. Paham ya? Ongkir gratis. PP gratis. Lihat itu. Ada provokasinya. Sampai sana ternyata apa? Barakallahu fiik, banyak kerusakan. Demonstrasi. Tidak melahirkan solusi tapi justru menimbulkan polusi. Itu demonstrasi.
Allah musta'an. Hati-hati barakallahu fiik. Jangan pernah termakan terpancing. Wasaru la yatakallamuna illa biha. Menjadilah mereka para pemuda tidak berbicara kecuali apa? Mencaci maki dan hina pemimpin. Wastaghalu biha amma huwa aham bikasir minha. Dan akhirnya mereka tersibukkan dengan perkara-perkara yang seharusnya lebih penting. Daripada apa? Demonstrasi tadi. Sudah enggak belajar salat pun jamak, jamak takdim, jamak takhir, enggak wudu lagi, tayamum lagi. Padahal masjid kosong. Iya enggak? Demonstrasi depan Monas, sejak dari pagi sampai malam. Misalkan pagi sampai siang, masjid sekitarnya kosong, sholatnya depan Monas. Air banyak di masjid-masjid, tayamum di situ katanya. Darurat-darurat mana? Perbuatan itu sudah perbuatan maksiat dengan alasan darurat lagi. Allahul musta'an, Allahumma salim. Jangan terpancing, jauh-jauh di Pekanbaru kok malah demo Jakarta. Allahul musta'an. Maksudnya orang-orang. Ada seperti itu keadaannya. Jauh-jauh dari Medan, terbang ke Jakarta demo. Habis-habis sih? Uang, Allahul musta'an. Kita lihat. Wasaru kata beliau, perhatikan baik-baik situ. Fa farraqat afkarahum, akhirnya perbuatan mereka tersebut membuat cerai-berai pemikiran mereka. Wa farraqat ara'ahum, kemudian juga pendapat-pendapat mereka mulai bercerai-berai, kacau. Wa syattatat syamlahum, persatuan mereka mulai terbengkalai, mulai apa? Nabarakalafik, berpecah ala khairi faedah, tanpa ada faedah. Teriak-teriak, Allah musta'an. Ingat-ingat ahli sunnah wal jamaah apa kata Rasulullah SAW. Kalau melihat keadaan seperti itu, fasbiru, sabar. Berat gak sabar? Berat dan pahit. Tapi dibalik kesabaran apa hasilnya? Manis, bahkan lebih manis daripada madu, bayangkan itu. Cuman ya sabar dari itu. Paham ya? Orang-orang, Allah musta'an. Kadang kita lihat gimana ya. Biasanya yang terpancing itu orang-orang yang pikirnya dunia. Dunia. Udah. Dunia, harta, tahta, wanita, udah itu aja. Kalau yang sibuk dan ilmu, gak terpikirkan. BBM naik, biarin, bismillah. Jalan terus. Paham ya? Bila perlu tangki, gak pernah dikasih kosong. Penuh terus bensinnya. Paham ya? Nah, bumbu-bumbu naik. Ya, langsung belinya 2.000 aja. Murah kan 2.000? Dapat sedikit, tapi kan 2.000. Ketika mahal beli 2.000, ketika murah pun belinya 2.000. Harganya naik. Siapa bilang 2.000 terus harganya kok naik gimana? Siasat namanya. Jadi ketika harga bumbu naik, ya kan, bawang putih naik, bawang merah naik, lombok pun naik, cabai pun naik, belinya 2.000 aja. Dapat insya Allah walaupun dikit. Orang bilang harganya sekarang naik mahal, enggak mahal, 2.000. Nanti ketika harganya turun, 2.000 juga belinya. Masya Allah, siasat namanya politik. Berpolitik untuk menenangkan diri, tapi tidak berseberang syariat, boleh. Paham ya? Sudah kita lewat berkali-kali ya, namanya menghibur diri kan penting, ya kan? Orang bilang teriak-teriak, harganya BBM naik, sekarang Pertalite akan dihapuskan, semuanya lari ke Pertamax katanya. Santai aja, bismillah aja. Paham ya? Allah musta'an. Yang penting, bismillah. Paham ya? Taat Allah, taat Rasulnya, semua dipermudah. Kita lihat, yang terakhir perhatikan. Kata beliau di sini, barakallahu fikum, wa ka'anna hadil muskilah alati tu'addu yasiratan fi urfil salaf, ka'annaha akbar masyakil dunia. Lihat ini. Seakan-akan permasalahan yang muncul dari pemimpin ini, yang dianggap yasirah, ringan sebenarnya, di zamannya para salaf, tapi zaman sekarang belakangan ini, seakan-akan itu permasalahan yang sangat besar di dunia ini. Gara-gara apa, barakallahu fikum? Gara-gara kebijakan yang sifatnya hanya ringan, tapi orang-orang yang mereka terpancing emosi, terprovokasi, itu menganggap itu permasalahan besar itu loh. Allahul musta'an, itu yang berbahaya. Wa annahu la yujad fid dunya masyakil siwa hadhi. Seakan-akan tidak jumpai di dunia ini permasalahan kecuali ini. Kecuali satu permasalahan aja. Permasalahan banyak kan? Dia ya, perhatikan ya. Ekonomi susah. Kerjaan pun belum tentu dia punya. Tapi lo demo berangkat. Uangnya minjam-minjam. Salah siapa? Ya salah yang demo tadi. Kalau dia paham ekonomi susah, ngapain ikut demo? Iya kan? Kerjaan belum dapat, ekonomi susah, dia malah ikut demo. Uangnya minjam. Allah musta'an. Gak berpikir itu loh, Allah musta'an. Wala syakka anna hadha khilafu hadis salaf. Tidak diragukan lagi bahwasanya yang seperti ini menyelisih petunjuknya para salaf. Wa nahnu la naqul, penting ini. Dan kami tidak mengatakan innana nukirul batil, penting ini. Dan kami al-sunnah tidak mengatakan kami ini mengakui menetapkan batilan, tidak. Lakin syai'a alladzi la yumkinuna wa laysa bi imkanina islahuhu. Tapi sesuatu yang tidak mungkin bagi kita dan tidak memungkinkan kita membenahinya, yajibu 'alaina an nasbir, penting ini.
wajib bagi kita sabar. Sekarang ketika BBM naik atau harga pangan naik, kalau orang-orang kayak kita yang rakyat sipil ini kira-kira bisa enggak membenahi? Bisa enggak membenahinya? Enggak bisa, kan atom datang ke Jakarta depan Monas teriak-teriak enggak, belum tentu turun juga. Ya enggak? Turunkan harga ini, harga itu. Turun enggak kira-kira harganya? Kita enggak ada peduli kan. Nah, paling minim apa? Inilah ini. Sabar udah selesai. Paling maksimalnya berdoa. Berdoa ya Allah, semoga diluruskan. Semoga diberikan hidayah kepada pemimpin kita. Lihat ini. Sesuatu yang kita enggak mungkin untuk membenahinya, sabar. Wa annasluka turukan ukhra ghairul kalam wal fawdha wan naz' ila tashattut wal tafarruq. Perhatikan ini. Dan hendaknya kita menempuh jalan yang lain selain berbicara dan membuat fawdha, keonaran. Fawdha artinya keonaran. Selain bikin keonaran, keributan, wa naz' ila tashattut wa tafarruq, dan membuat apa? Membuat pemberontakan yang menghantar ke tashattut, yaitu bercerai-berai wa tafarruq, perpecahan. Fa inna hadza dararuhu aktsar bikatsir min khairihi in kana fihi khairun. Penting ini. Yang seperti ini, perbuatan seperti ini, demonstrasi, berontak, kudeta, ini bahayanya lebih besar daripada apa? Daripada kebaikannya. Kalau ada kebaikan, itu pun kalau ada kebaikan, itu pun kalau ada kebaikan. Tapi anda saksikan aja orang-orang demo itu, yang demo-demo teriak-teriak itu, anda yakin tidak bisa menurunkan langsung harga BBM. Paham ya? Justru mungkin kalau pemerintah marah, malah tambah naikkan lagi. Kita lihat ini, kata beliau, perhatikan baik-baik. Wa huwa Anas radhiyallahu anhu yaqulu li ashabihi lamma syaqaw ilaihi qalu isbiru. Inilah sosok yang perlu kita jadikan panutan, Anas bin Malik. Ketika beliau berkata kepada para sahabatnya di saat mereka mengadukan tentang jahatnya Hajjaj bin Yusuf ats-Tsaqafi, apa kata beliau? Isbiru, sabar. 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 Wal umur la tadum, perkara itu enggak mungkin selamanya kayak gitu. Sabar aja. Wa qablahu annabi sallallahu alaihi wasallam qala li ashabihi, dan sebelumnya Nabi kita Muhammad SAW berkata kepada para sahabat, isbiru, sabar. Wa qala nasraya, beliau berkata, nah ini di garis ini, yang perlu anda hafalkan ini, sebagai tolak ukur ahlu sunnah wal jamaah, tidak sembrono, tidak serampangan, tidak bermudah-mudahan ikut demonstrasi. Man ro'a min amini syai'an yakrahuhu fal yasbir. Isimak ini. Fa innahu man farakal jamaah shibran ma famata famitatun jahiliyah. Allahul Musta'an. Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sedikit sesuatu yang dia enggak suka, kebijakan yang tidak suka, perhatikan, kebijakan yang dia tidak sukai, yang dia benci, fal yasbir, sabar. Bukan demo, bukan demonstrasi, bukan berontak, bukan kudeta, tapi apa sah? Sabar. Kita lihat sabar ini. Maka barang siapa yang memisahkan diri dari jamaatul muslimin, berontak misalkan, sibrat sejengkal saja, lihat sejengkal saja, berontak, ngelawan, ingin kudeta atau misalnya, famata kemudian mati, famitatun jahiliyah, matinya seperti mati orang jahiliyah, bayangkan itu. Apalagi yang suka apa? Bom bunuh diri, paham ya? Yang suka bom bunuh diri itu bagaimana? Sabar, enggak usah. Nah, barakallahu fiik, Allahumma san. Ikut apa? Ikut berontak atau kudeta misalnya. Ini masih panjang, barakallahu fiik, ini kita ambil. Nasallahu assalamatul afiyah, alhamdulillah rabbil alamin.